讲一下，昨天阿嬷怎么样？昨天阿嬷怎么样？昨天你看他们这样，阿嬷昨天怎么样？你是不是睡着在浴室里面？哎，然后呢？为什么会这样子？是不是你要不好照顾你？啊？是不是你要不好照顾你？为什么？是为什么？我就感觉在。你家己这比这水，我够多嘛？然后呢？我没个肚子没叫，把他妈他尿精，他我白讲我白讲，我白修，我白修，我白修，没做看大不准把他，然后把他，然后睡到，然后很多流血，然后现在呢？啊，他在屋里也帮忙，啊，当头去病，叫他大姐，啊，你也帮忙，你叫大姐啊，啊，这一种气，个表你呀，啊，大帮忙。你会喜欢我吗？啊？你会喜欢我吗？喜欢啊。我照顾你怎么样？照顾你啊，他没办呀。好了，现在怪事电报，我们要去医院。我们要去医院换药。Jadi kita mau ke rumah sakit, guys. Kemarin itu nenek aku jatuh di kamar mandi. Gak ada orang yang tahu. Karena di rumah kan aku cuma berdua aja. Ya, juga nama. Hao. Itu tuh. Hao. Ini Gigi. Dan dia tuh kalau di kamar mandi kan dia tuh masih punya malu kayak gitu, guys. Dia gak mau aku bantu. Jadi kalau di kamar mandi dia tuh ya sendirian. Sikat gigi sendirian. Biasa habis bangun kan gitu. Nah, gak tau kenapa dia tuh kayaknya pegangannya tuh gak kuat. Dia suka ngalamun gitu, guys. Kalau inget-inget apa gitu dia tuh suka ngalamun. Nah, terus jatuh atau gimana. Nah, ini kepalanya tuh kebentur pojokan lawang tuh, pojokan pintu. Berdarah, sobek. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit. Aku telepon anaknya, terus aku bawa ke rumah sakit. Jadi kayak gitu. Biarpun dia sudah tua, tapi pikirannya tuh masih sehat. Jadi kalau tahu apa-apa itu dia langsung pergi. Ini要大便。这个要谢谢吗？你的牙齿。这牙齿要洗一洗吗？那就先放置。好吗？好吗？dia tuh kalau ke kamar mandi dia tuh masih punya malu kayak gitu, nggak mau aku tungguin di sebelahnya itu nggak mau. Ya aku paling tunggu di luaran gini lah. Kemarin pagi itu kenapa bisa kecolongan? Aku tuh masih iya namanya pagi kita kan lagi apa ya bersih bersih gitu ya. Aku tuh lagi apa ya ngebersihin depan gitu sambil apa itu ituin baju apa melempiti baju kayak gitu guys. Nah tahu-tahu dia manggil. Orang aku ninggal juga belum lama kan. Tahu-tahu dia manggil aku masuk tuh darah udah. Aku sampai gemeteran. Dia pun juga. Langsung aku telepon. Aku tadinya mau telepon ambulan tapi dia bilang jangan. Kamu telepon anak aku dulu. Nah, terus aku telepon anaknya. Langsung dia kesini. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Karena ya meskipun beliau itu udah nggak bisa jalan, udah tua, tapi beliau tuh masih punya malu gitu guys. Jadi kalau di kamar mandi mandi pun dia sendiri loh, nggak mau aku mandiin. Padahal udah tak paksa-paksa ke apa, anak-anaknya juga udah bilang, bosnya udah ngomongin dia gitu loh. Kan percuma ngambil aku kayak gitu. Soalnya ya kayak gitu dia tuh masih punya malu, dia sendiri juga ngomong kalau dia tuh masih bawa isu apa yang malu kayak gitu kalau dia. Kejadian kemarin tuh ya bukan. Karena majikan juga semua tahu kalau nenek itu emang kayak gitu orangnya. Kalau di kamar mandi dia nggak mau diituin. Udah jam 10 guys, saatnya aku mau nganter nenek ganti ini
gantiin obat, gantiin perban, mau ke rumah sakit. Jadi station terus ya, tonton sampai habis. Tapi nggak tahu nanti di kliniknya boleh bawa kamera atau enggak, aku juga enggak ngerti. Cuma ya pokok ikutin terus sampai habis. Sambil ngedorong dia itu, aku nggak bisa nyambi. Stretching terus. Thank you.
sesuai. Ya, Ica. Terus pedok kan. Mau itu nah pedok kan. Oke, oke, oke. Anjir, enggak. Udah, saya itu tadi sih kan tahu. Oke, oke. Saya butuh ya aku 1 月 mah. Sudah. Eh. Buyung. Sudah. 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 Keren. Saya itu sweat out, 太多的人，这几天多的人，退休。那你肯定要听了。不，咱们就是就是没那个计划，不是吧？也没有。现在咱们天气没多的嘛，这几天都是那个，再说退休。 好，嗯，好嘞，张总好了，好，谢谢，谢谢，哎，明天还要来吗？还要，还是要，还是要，好，谢谢，别打个大姨，嗯，好，谢谢，好，拜拜，拜拜，那张磊要给手下的，好，前面来见老总，拜拜，拜。 Masih waras banget, cuma tuh ya badannya yang
ada repotnya juga. Ada kalau repotnya ya dia sendiri pun juga ngerti aku jadi merepotkan orang rumah kayak gitu. Dia pun nggak ngerasa bersalah sebenarnya. Cuma ya kayak gitu tadi, dia tuh masih suka apa-apa sendiri kayak gitu. Jadi ya kita mau bilang juga kayak gimana, majikan aja nggak bisa ngomongin apalagi aku kayak gitu. Dan aku kemarin sore pas majikan pulang kan, dia udah dikasih tahu sama apa anak pertamanya, anak pertamanya udah di telepon. Dia pas dia pulang aku juga minta maaf sama dia. Aku minta maaf aku nggak bisa jadi nenek baik-baik, nenek sering jatuh. Dia bilang nggak apa-apa, bukan ini bukan kemana-mana orangnya di sini pikirannya kemana, jadi ngelamun. Kalau udah ngelamun kan dia pegangan pun dia nggak sadar dia lagi melakukan apa kayak gitu. Benar-benar suka prak. Aku mau bilang apa sih, soalnya ya repotnya ada. Cuma senangnya tuh di sini mereka baik semua, mereka baik, kerjanya nyantai. Kan ada dunia sendiri. Aku pun juga ngerasa bersalah, kasihan sama nenek aku. Kalau sampai jatuh kayak gitu, itu di kepalanya itu udah 2 kali loh besok kayak gitu. Udah 2 kali. Dan ini terulang lagi. Makanya aku pun juga ngerasa bersalah, kasihan sama nenek. Mak, gimana lagi rumah dia tuh? Gimana ya? Ah, gak tau. Aku juga gak tau mau ngomong apa. Pokoknya nenek aku juga kayak gitu tadi ya. Sifatnya dia tuh nggak mau merepotin orang lain. Ya udah guys, terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Tinggalin komen di bawah kalau kalian pasti kalau kalian ada yang mengalami seperti aku, boleh komen di bawah dan gimana cara mengantisipasinya gitu supaya nanti nggak terjadi terus ya. Dan gimana ngadepin sifat yang kayak gitu? Badannya udah nggak kuat gitu loh, cuma dia itu masih punya rasa malu, rasa ya pokoknya dia tuh nggak mau ngerepotin orang lain intinya gitulah. Tapi kan sebenarnya nggak boleh ya, dia udah nah pokoknya kalian kalau intinya pasiennya itu tolong komen di bawah, aku butuh sifatnya kayak gitu. Tolong komen di bawah ya, dia tuh baik, udah tak anggap seperti ibuku sendiri. Dia tuh ngertiin banget perasaan aku, kalau diajakin cerita juga dia enak banget. Ya udah guys, pokoknya gitu aja, jangan lupa subscribe channel aku supaya semakin berkembang, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian karena di sini kita kerja, jadi selalu jaga kesehatan guys. Udah, pokoknya gitu aja. See you next my video. Thank you for watching. Bye-bye.